Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain map horror lagi. Oke, jadi map kali ini berjudul The Orphanage. Di sini ada apa? Don't forget to texture pack. Ini horror map, treat rules, bla bla bla. Don't sleep on beds. Oke, jangan tidur. Leave comment, content blood and jump scare. Remember, this is not just medical. Okay. Ini tulisannya susah banget dibaca. Oke, ini ada story-nya, kita baca story-nya. Kita pulang ke rumah dari perjalanan yang jauh dan kita tidak menyadari bahwa kita membutuhkan bensin. Kita memutuskan untuk keluar dari mobil dan berjalan mencari tempat untuk berteduh. Di sini ada chest. Kacamata teman-teman. Kita bisa pakai kacamata kah? Kok nggak kepake? Oh my god, nggak bisa ngelihat saya. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja start the game. Oke, loading. This is your inner foil and blue one game itself. Wait a minute. Suaranya kayaknya saya belum nyalain deh. Oke, udah saya nyalain volumenya. Dari tadi ternyata saya nggak nyalain volume gamenya, teman-teman. Oke, follow the path. Kita jalan. Tidak ada mobil di sini yang lewat. Saya harus cari tempat meneduh. Oke, lalu di sana saya bisa menemukan kendaraan. Oke, kita jalan saja. Finally akhirnya ada tempat untuk tinggal sampai pagi. Oke, kita ke sini. Kita masuk ke sini. Halo. Gimana masuknya? Gak bisa masuk. Ini sebuah panti asuhan. Saya harap mereka membiarkan saya masuk. Tapi bagaimana cara saya masuk? Ini ada ini. Kita manja, teman-teman. Oke. Kita manjat secara ilegal sepertinya. Kita masuk dengan ilegal, teman-teman. Oke, di sini ada. Ada darah. Apa yang terjadi di sini? Kita ngikutin darahnya kah? Atau kita jalan aja, teman-teman? Jalan aja. Oke, kita ngikutin jalur. Gede juga. Kirain saya lihat sesuatu. Ternyata nggak ada apa-apa. Kita lanjut aja ke panti asuhannya. Let's go. Oke. Permisi. I wonder if there anyone left. Saya pikir this place is old. Ada yang minta tolong. Dia torturing me. Wait, di mana mana? I should look around. Itu kan di depan. Katanya ada perempuan yang sedang disiksa di sini. No running in the hallway. Kita masuk di sini, ada apa? Ada chest. Kosong. Kita cek ruangan terdekat dulu ya, baru kita masuk ke ruangan yang lebih dalam. Di sini. Ada kasur. Gak boleh tidur di kasur, ingat. Permisi. Di sini ada apa? Oh my god. Apinya mati, guys. Ada chest di sini. Ada musik. Sabarin saya ini dulu. Ada buku. Bukunya kita baca, maybe. Bisa dibaca kah? Nggak bisa, teman-teman. Kalau gitu kita simpan aja di sini. Ini apa? Ini radio, mungkin bisa saya masukin ini. Tapi saya belum download musik, teman-teman. Jadi nggak bakal ada suara musiknya. Ini gak bisa kebuka. Kebuka guys. Ini gak kegelapan guys. Kayaknya gelap dari layar saya. Oh my god. Apa nih? Bisa dinyalain. Ini ada pintu lagi. Ini gelap banget. Kitchen. Kitchen ini apa? Wow,
My God. Seller. Oke, sini ada apa? Ada buku. Not Dairy First. Ini ada chocolate. Chocolate. Oke, kapur merah. Di sini enggak ada. Banyak daging. Oke, kita baca dulu note-nya. Oke. Kita harus taruh kapur di ininya, teman-teman. Apa? Lingkaran merahnya. Oke, sabar, saya mau terangin dulu layar saya, kayaknya gelap banget nih. Oke, gini aja. Kayaknya masih sama. Oke, sekarang kita baca dairy. Oke, jadi si Alice ini kayak punya teman hayalan, teman-teman. Dia sempat hilang dari sekolah dan tambah lama dia tambah buruk, teman-teman. Kayak selalu ngobrol sama teman ininya, teman hayalannya. Oke, sekarang misi kita adalah taruh ini lingkaran merah, teman-teman. Taruh lilin di lingkaran merah. Saya udah tahu satu tadi di sini. Oke, satu di sini. Kita jalan lagi cari. Oh my god, ada sesuatu kah terjadi? Oke, di sini ada apa? Misi. Tadi saya sudah cek dapur kah? Kayaknya belum deh. Oke, belum. Dapur di sini ada apa? Ada pisau, misi. Di sini ada apa? Oh. Halo. Oke, ada alat masak kayaknya. Oh, ini ada lagi satu. Nice. Oh my god, apa itu? Oke. Kok dari tadi ada suara jumpscare, tapi saya nggak lihat jumpscare, teman-teman. Ada apa yang terjadi nih? Saya nggak lihat jumpscare-nya. Oke, ke sini. Oke, ini ke ruang tengah. Ini apa? Chess. Oke. Kosong. Kosong, nice. Ruangan ini aman ya, aman. Di sini ada apa? Oke, nggak ada apa-apa. Saya mau kemana ini? Oke, lorong sana saya belum cek. Oh, di lantai 2 juga saya belum cek ya. Oke lah kalau begitu. Saya belum cek banyak nih. Pool, kolam berenang. Oke. Please, jangan ada jump scare. Lingkaran, please, lingkaran. Waduh. Oke, di sini. Aman-aman semuanya. Oh, di sini masih ada apa nih? Tolong saya, help me. Oh, kayaknya bakal ada jump scare di sini. Oke, kita cek satu-satu ya, pelan-pelan. Pelan-pelan tapi pasti. Oke, di sini ada kolam berenang. Oh, di sana ada lingkaran kah? Kayaknya ada lingkaran di situ. Oke, permisi. Oh my god, apa? Apa-apa yang terjadi? Oh, ada kaki. Ada kaki jalan ke sini. Oh no. Oh my god. Taruh ini. Oh my god. Ada darah. Oke, teman-teman, ternyata bukan darah, ternyata ini tuh redstone. Jadi saya harus ambil redstone lagi, teman-teman, via komen, karena saya taruhnya kebanyakan. Oke, kita lanjut lagi cari lingkarannya. Oke. Kita lari aja ya, teman-teman, walaupun dilarang, kayaknya kita lari aja. Kayaknya sekarang kita naik aja ke lantai 2. Oke, tunggu sabar, di sini ada apa? Conference room. Oke, tempat rapat. Ada sesuatu kah, please, yang penting? Oke, di bagian sini nggak ada. Ada tersembunyi maybe di sini, nggak ada. Oke. Di situ juga nggak ada ya. Oke, kita keluar. Masih ada beberapa ruangan lagi di sini. Oh, ada tangga juga di sini. Basement. Waduh, kita ke basement. Ini sih. Ini nggak ada lampunya kah, basementnya? Misi. Oke, nggak ada yang penting. Basementnya di sini.
ada sesuatu kayak yang penting. Oh my god, kaget saya. Oke, yang penting kita dapetin satu. Oke, I think it was the last one. Sounds is coming from up. Oke, yang terakhir ada di lantai atas, teman-teman. Oke, bisa. Kita tinggal butuh satu lagi. Ini tombol apa? Oke, lampu. Oh, di sini ada kertas. Buku ini nggak bisa dibaca kayaknya. Iya. Oke, udah nggak ada apa-apa di sini. Kita lanjut aja kembali ke atas. Oke. Kita naik langsung aja ke lantai 2 pakai tangga yang ini. Ini ada apa? Floor 1 lobby. Oke, lantai 1 lobby. Ini lantai 2. Projector room. Oke, ada yang menarik kah di sini? Please, misi. Oke, ini tempat bikin film. Oh, ini tembus ini ya, ruang tadi, ruang meeting di bawah. Oke, ini apa? Majat. Dari mana tuh suaranya? Restroom. Oke, di sini kamar mandi. Oke, semuanya aman, nggak ada orang. Oke, bukan pintu, ternyata tadi saya kira pintu. Oke, di sini ruang apa? Pool balkoni. Oke, masih aman, saudara-saudara. Di sini apa? Oke, pool balkoni juga. Oh my god, saudara mana itu? Apa itu merah-merah, teman-teman? Di kaca. Oh, ada sesuatu terjadi kah? Kelas 1. Oh my god. Kenapa semuanya kayak begini? Jendelanya. Kelas room 2. Ada buku maybe? Gak ada. Oke, ini kelas room semua kah? Kok gak ada siswanya ya? Kelas room 3. Ini ngelek kah? Oke. Kita langsung aja ke ruangan lain ya, nggak usah classroom, kayaknya kosong semua deh kalau classroom. Ini apa? Gak ada apa-apa, ini apa? Teacher's room. Oke, please. Jangan ada jump scare. Teacher's bedroom. Oke, nggak ada apa-apa. Misi. Ini apa? Misi. Ada buku. Bukan kuil. Ada isinya kah? Kosong, guys. Ini ada ruangan lagi. Misi. Participle. Oh, tembus. Tembus, guys. Oke, berarti ruangan apa tadi yang belum selewatin, yang selewatin? Classroom 3, library. Oh, laboratory. Misi. Oh, ini bukan, teman, kirain lingkarannya ini. Ini kosong. Waduh, lingkarannya di mana nih? Classroom 1 saya belum masukin kayaknya ya. Misi. Ini kosong. Lah. Udah, teman-teman, saya masukin semuanya. Mau kemana lagi? Oh. Balkonnya udah kan tadi. 2000 years later. Oh, ada tangga naik lagi di sini, teman-teman. Oke. Tadi saya enggak lihat floor, berarti kita naik ke lantai 3 ya. Oh, ada lantai 3-nya tuh. Sonic Senior Bedroom. Oke. Senior bedroom, ini kayak asramanya. Ini sih. Jangan jump scare saya, please. Kosong kah di sini? Saya kayak malas lihat chest, teman-teman. Kita skip aja dulu ya chestnya, semoga nggak ada yang dikelewatin. Bedroom 1 ini
Misi kita cek yang di ujung aja. Gak ada apa-apa. Oke. Kita ke bedroom 2, maybe yang sampingnya bedroom apa? Bedroom 2. Oke, masih sama. Ini apa? Bedroom 3. Apa itu? Ada yang menangis, guys. Halo? Halo? Oh no. Finally, she's gone. Akhirnya dia hilang, relief. What, she's still here? Ah, katanya dia masih sini, guys. Oke, Alice-nya bicara. Did you really think you killed me? Bla bla bla. Ah, apa sih yang terjadi sekarang? Ada apa ini? Ada apa? Oh, ada walk button. Untuk apa ini? Oke, kata Sarah ada kunci di chest, kita udah dapat. Pergi ke kabin di belakang bangunan. Oke. Oke, jadi si Alice-nya, si Alice itu hantu atau psikopat, teman-teman? Kita nggak tahu ya. Oh my god. Oke. Oh, ini tombolnya untuk pintu ini kah? Tadi saya mikirnya untuk ini, apa? Untuk kabin yang di belakang, teman-teman. Oh, dapat, teman-teman, akhirnya. Waduh, saya keliling-keliling dari tadi nggak dapat. Akhirnya dapat di sini, ada apa? Oh, lingkaran terakhir ini dia. Oke. Sekarang saya harus ngapain? Halo. Oh, kaget saya suaranya. You did it. Thank you. I'm free now. Meet me at the gate. Oke. Si Sarah udah bebas, teman-teman. Kita nyelamatin Sarah. Kita harus ketemu dia di gerbang. Apa yang terjadi? You know, I'm Sarah. The magic wasn't there to kill me. It was there to steal me. Thank you. Welcome to hell. Die lah. Apa yang terjadi nih? Lah, apa yang terjadi? Oke, Ghost to udah selesai kan nih? Oke, saya baca ulang endingnya. Ternyata si Sarah yang kita tolong itu adalah si Alice. Dan si Alice itu si Sarah. Sekarang saya bingung siapa yang baik, siapa yang jahat. Si Alice atau si Sarah? Si Sarah bilang sihir ini bukan untuk membunuh dia, tapi untuk mencuri dia. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat datang di neraka. Terus mati. Lah, apa yang terjadi nih? Matilah. Kok jadi saya yang mati? Entahlah ya, kalian coba jelaskan. Menurut kalian ini maksud endingnya gimana? Oke, jadi itu tadi gameplay kita memainkan map The Orphanage ini. Jadi mobil kita mogok, kita masuk ke panti asuhan, dan hal-hal mistis ini terjadi, teman-teman. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.